Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Nasa Kitchen. Hari ini aku mau berbagi resep yang sangat simple dan sangat gampang untuk dicontohkan, yaitu tumis bunga pepaya. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran, disimak ya videonya dari awal sampai habis. Di sini aku memiliki bunga pepaya yang beratnya sekitar 3 on ya teman-teman. Lalu ada daun jambu biji untuk merebusnya agar pahitnya berkurang. Kemudian untuk bumbunya ada 5 buah cabai hijau keriting, 6 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, cabai rawit hijau secukupnya saja, bisa disesuaikan dengan selera. Lalu di sini ada teri, garam dan micin. Pertama-tama teman-teman langsung saja kita panaskan air di wajan, lalu kita masukkan bunga pepaya yang sudah aku cuci bersih. Lalu kita masukkan juga daun jambu bijinya. Lalu kita tambahkan garam agar pahitnya berkurang. Kita aduk, kita ratakan. Oke teman-teman, sembari menunggu bunga pepayanya empuk, langsung saja kita iris-irisi dulu semua bahan-bahannya. Setelah semuanya selesai, langsung saja kita cek bunga pepayanya. Kalau air rebusannya sudah menyusut dan bunga pepayanya sudah berubah warna, berarti sudah matang ya teman-teman. Langsung saja kita angkat. Oke, lanjut kita panaskan minyak di wajan. Pertama-tama kita goreng dulu bawang merah dan bawang putihnya. Lalu setelah setengah matang, kita masukkan teri yang sudah aku cuci bersih ya teman-teman.
Nah, setelah seperti ini barulah kita masukkan cabai yang terakhir. Kita tambahkan garam dan micin agar semua bumbunya menyatu. Setelah semua bumbunya ini tana, barulah kita masukkan bunga pepaya yang sudah kita rebus ya teman-teman. Tumis bunga pepaya kita sudah matang ya teman-teman. Bagaimana? Gampang kan cara membuatnya? Terima kasih banyak ya teman-teman ya buat yang sudah mampir di channel ini. Semoga resep ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi ya buat kalian semua. Sampai ketemu ya di video-video aku yang berikutnya. Dukung channel saya dengan cara di subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Agar saya bisa semangat lagi membuat video-video berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.